Sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, baginda Rasulullah SAW telah mengatakan bahaya dari fitnah Dajjal sependusta. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri fisik dari Dajjal ini agar kita kaum muslimin bisa menjauhi dari diri dan fitnah yang ditimbulkannya, dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Kini berabad-abad lamanya sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW telah wafat, banyak orang yang bukan menjauhinya tapi malah menjadi pengikutnya. Di Vietnam, tepatnya di kota Tay Ninh, kini sudah berdiri sebuah kuil yang dijadikan tempat pemujaan terhadap Dajjal si Mesaya pendusta. Agama yang menuhankan Dajjal ini bernama agama Dao Chai Dai, atau sering disebut dengan agama Chao Dai saja. Agama baru ini dibentuk pada tahun 1926 di Vietnam. Agama ini sendiri bersifat sinkretis, yakni menyatukan semua agama yang ada di dunia dalam satu agama saja yang menyembah Tuhan yang satu, yakni Dajjal itu sendiri. Chao Dai sendiri bermakna tempat yang tinggi, atau secara harfiahnya bermakna di tempat tertinggi di mana Tuhan berada. Pengikut Chao Dai mempercayai bahwa agama beserta pengajaran, simbolisme, dan organisasinya ditunjuk langsung oleh Tuhan. Mereka meyakini pengajaran Buddhisme, Dionisme, Konfusisme, Kristen, dan Islam. Untuk melakukan ibadahnya, aliran Chao Dai memiliki tempat yang dinamakan Chao Dai Temple. Chao Dai Temple berada di Tay Ninh yang berjarak 100 km dari Ho Chi Minh. Bangunan yang berwarna-warni ini juga memiliki arti yang melambangkan masing-masing kepercayaan di dalamnya. Tampak kombinasi antara bangunan masjid, pagoda, dan katedral. Jika Anda masuk ke dalamnya, dinding-dinding yang berada di tengah hal memiliki beberapa patung ukiran yang menjadi simbol kepercayaan, seperti patung ukiran Yesus, Hindu Brahma, Buddha, Sufi, dan bahkan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini bentuk lain dari sebuah pelecehan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan parahnya mereka ditempatkan dengan saling berdampingan. Jika kita mengunjungi kuil ini di Vietnam, maka akan kita temukan sebuah berhala yang ditempatkan di kuil ini yang secara jelas ditunjukkan kepada penyembah terhadap Dajjal si mata satu, karena ada sebuah berhala yang ukurannya besar yang ditempatkan di dalam dengan gambar mata satu. Ornamen mata satu ini sendiri juga ditempatkan di dinding kuil, lengkap dengan segitiga mata satu khas logo piramid iluminasi. Bagi mereka yang tidak paham, maka agama ini tampak seperti agama yang bagus karena menggambarkan kerukunan antara umat beragama, di mana semua saling menghormati dan berdampingan tanpa ada rasa permusuhan. Padahal agama ini sendiri sebenarnya adalah bentuk lain dari ajaran kaum pagan Kabbalah Yahudi yang dipraktikkan oleh kelompok rahasia seperti Illuminati, Freemason, Rosicrucian, dan sebagainya lainnya. Dan menjadi tujuan mereka untuk menyatukan semua agama dalam panji dan juga yang sesuai dengan ajaran Yahudi, agar nantinya kaum Yahudi mudah mempermudah orang-orang di luar agama mereka yang mereka anggap lebih hina dari seekor anjing. Agama ini sekarang kita kenal dengan sebutan New Age. Dengan melihat ini semua, banyak peneliti yang menganggap jika agama Chao Dai ini memang didanai langsung oleh kaum Freemason dan Illuminati. Kini pengikut agama Chao Dai ini diperkirakan berjumlah antara 2-3 juta jiwa di Vietnam dan di berbagai negara lain.